Avanza Veloz 2017 109 juta. Masih kemahalan. Ini ada Xenia 2015 98 juta. Masih kemahalan juga. Oke, ini dia. Avanza 2010. Open bid cuma 25 juta. Gokil. Tunggu. Masih ketuaan. Oke, kita cariin lagi. Ini Xenia 25 juta juga nih. Masih tahun 2017. Oke. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Apa kabar teman-teman BB Auto? Semoga sehat. Kita menjalankan perintah dari pemerintah, stay at home atau di rumah aja. Semoga pandemi ini selesai dengan baik. Oke, kali ini kita akan bahas 6 Avanza Xenia. Harganya murah-murah nih, dari 50 juta aja. Open bid-nya memang 25 jutaan, tapi di bawah harga pasar sih menurut saya. Bagi teman-teman yang masih bingung atau mau tanya-tanya, langsung aja follow Instagram @bbautochannel, N-nya 2 kali. Saya akan pastikan jawab DM dan pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita mulai dari mobil Avanza yang tahun paling tua nih, tahun 2010. Kelihatan dari luar masih cukup oke lah ya. Pasaran 25 juta open bid murah sih menurut saya. Kita lihat ya jadi berapa ini harganya dan spesifikasinya. Langsung saja kita simak. Eksterior C, grade mesinnya C, grade interiornya C. Catatan ada blokir BBN dan ini STNK-nya tidak ada. Bisa dicek ya, keterangannya, kuitansi tidak ada juga, form A, KTP tidak ada. Ya, cuman ada BPKB aja. Odometer jalan 85.000. Masih cukup. Nggak tinggi-tinggi amat sih menurut saya ya, tapi ini mesti dicek lagi nih. Tampilan fisik masih cukup oke sih, masih cukup mumpuni. Langsung aja kita cek jadi berapa harga Avanza tahun 2010 ini. Nah, ini Daihatsu Xenia nih. Ini sih 25 juta juga, saya kaget juga sih awalnya. Tapi kalau lihat dari luar mungkin masih, oh pantas aja 25 juta nih tempelan stiker-stiker gini. Tapi enggak teman-teman, grade mesinnya juga masih C, interiornya C, dan eksteriornya menurut saya juga memang cuma tempelan aja stiker, dicabut juga bagus, beres. Nah, ini masih tahun cukup muda nih ya, 2013 menurut saya, masih bisa jalan lah 3-4 tahun lagi. STNK udah mati 2018, BPKB ada, lalu catatan blokir BBN ya, terlampir surat buka blokir, dan odometernya juga 87.000. Nah, kita cek aja ya jadi berapa nih harganya nih. Tadi 25 juta juga Avanza, sekarang sini 25 juta juga. Nah, ini nih yang masih cukup oke. Fisik dari luar sih masih mumpuni ya. Masih gagah ya, namanya Avanza Veloz. Di bawah jalan-jalan juga masih ganteng. Langsung aja kita simak berapa sih detailnya, teknisnya. Nah, di sini catatannya saya juga bingung nih. Eksteriornya D, mesinnya D, interiornya D. Kok jelek banget kayaknya ya. Kebetulan saya nggak bisa kesempatan untuk lihat detail dalam. Tapi untuk STNK juga dia sudah mati, BPKB ada. Odometernya nih juga tinggi banget, mungkin bekas rental atau apa ya. Nah, ini tipe bensin yang otomatis atau manual nih, saya kurang dapat kesempatan lihat sih ya, jadinya kurang dapat info. Nah, kita simak aja nih, dari 109 juta Veloz tuh pasaran masih 140-an atau 150-an kali ya, tahun 2017. Kita simak ya jadinya berapa ya. Ada juga nih Daihatsu Xenia tahun 2015. Masih ganteng ya, coklat gini ya. Great. Kita lihat ya langsung teknis detail spesifiknya berapa. Eksteriornya C, mesinnya C, interiornya B.
Nah, kalau untuk lihat odometer sih cukup udah tinggi ya. 102.000 km. STNK tidak ada. Transmisinya manual. Dari 98 juta coba kita cek ya. Langsung jadi berapa harganya? Kurang lebih ini adalah gambaran pasaran di lelang Daihatsu Xenia dan Avanza berapa. Oke, kita simak. Avanza tipe E tahun 2011. Avanza tipe E ini ditawarkan dengan limit lelang 50 juta. Apabila ditawarkan 50 juta, mobil ini termasuk murah karena range tahun 2011 di angka 95 juta. Tapi kita mesti simak bahwa STNK tidak ada dan kapasitas grade-nya ini memang agak sedikit kurang baik ya. Eksterior D, mesin E, grade interior D. Untuk tahun 2011, pajaknya di range 2 jutaan. Apakah mobil ini laku di harga limit 50 juta? Kita akan simak sama-sama, tapi kalau dari fisik luar, ya masih lumayan lah ya. Kita bisa lihat video penampakan mobil ini, dan ya odometernya jalannya 170.000, ya sudah cukup tua ya mobil hampir 9 tahun ini. Kita simak sama-sama apakah mobil open bid 50 juta ini bisa laku. Toyota Avanza tipe G tahun 2016. Avanza tipe G 2016 ini di open bid-kan dengan harga 95.500. Open bid 95.500 kalau pasaran di angka 130 jutaan. Pajak ini tidak ditemukan, mungkin tidak ada. Tapi kalau pasaran tahun 2016, pajaknya di angka 2,2 juta. Odometer 52.000. Grade mesinnya masih baik ya ini ya, masih di B. Eksterior C, interior C. Kita simak sama-sama open bid 95 juta jadi berapa. Terjual online.